Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate stadion utama Gelora Bung Karno jelang pertandingan Indonesia versus Australia. Dilansir dari akun resmi ex timnas Indonesia Shin Tae-yong beserta jajarannya melakukan tinjauan langsung ke stadion utama Gelora Bung Karno. Nampak Shin Tae-yong mengecek kekuatan akar rumput dengan cara menarik-nariknya. Namun terlihat rumputnya tidak tercabut sehingga bisa disimpulkan akar rumput sudah menyatu dengan baik dengan media tanam lapangan Stadion GBK. Selain itu, tim pelatih juga mengecek aliran bola pada rumput lapangan Stadion GBK. Sementara itu, terlihat juga tim persiapan di Stadion GBK sudah semakin siap. Nampak branding stadion sudah rampung dan terlihat sangat megah. Selain itu, LED parameter iklan telah dilakukan uji coba dan berfungsi dengan baik. Sementara itu, bagian scoring board juga sudah menampilkan Indonesia versus Australia yang begitu baik. Direncanakan Indonesia versus Australia akan berlangsung besok tanggal 10 September dan akan berlangsung pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.